Oke cuy, balik lagi ya guys ya di channel gua Andre Gandrung nih cuy. Nah, jadi caranya untuk mendapatkan misi mengalahkan naga bos naga atau naga bos besar, kalian wajib mengalahkan 3 bos kecil di map Bermuda ya guys ya. Nah, di sini kalian bisa lihat dapatkan 3 poin Mechedrek untuk melawan Mechedrek yang besar cuy. Nah, di sini gua udah komplit 3 poin. Jadi gua bisa mengalahkan bos naga dengan cara ini cuy. Kita harus boya di BR rank ya guys ya. Nah, langsung aja gua main squad aja cuy ya biar mudah. Nah, di sini kalian wajib boya, terus kalian bisa mengalahkan si bos naganya cuy. One hour later. Nah oke okay, cuy, ini udah dapet matchnya, kita udah dapet Bermuda nih guys. Jadi kalau nggak Bermuda nggak bakalan dapet ya cuy ya. Nah langsung aja gua skip dulu ke bagian matchnya ya cuy ya. Royal bertempur dengan gaya. Oke okay, cuy, ini udah ada di matchnya ya guys ya. Semoga kali ini kita bisa boya ya cuy ya. Langsung aja kita turun di bagian pick, kita bakalan barbar. Apakah kita boya di match ini dan bisa mengalahkan bos naga cuy. Nah, disclaimer lagi, kalian bisa mengalahkan 3 bos kecil yaitu di sini dan di sini yang ada icon warna biru itu. Bisa banyak 3 kali dan 3 match yang berbeda ya guys ya. Oke, langsung aja kita barbar. Mana musuhnya? Bentar, mau bisa di situ. Kalau nggak boya nggak bakalan dapet cuy soalnya. Oke, kita mode serius dulu. Oh, di belakang. Help me. Knock satu, ada lagi cuy. Mati aja kau bang, bro. Aduh agak ngelag cuy. Oke, di sini udah. Langsung aja kita repap temen kita biar itu. Biar kita nggak kesusahan ya guys ya. Apa kita kalahin ini dulu ya? Oke, nyawanya tinggal sedikit. Lama kali. Gue headshot padahal. Nice, menang. Oke, kita cari senjata dulu. Lumayan kan dapat groza. Tapi aku lebih suka ini cuy, rainbow. Nah, temen udah nge-lag itu tandanya dia minta dihidupin ya guys ya. Ada step di abang itu. Two hours later. Oh, ini cuy beli anjir lah. Mission accepted. Tuh, apalah yang penting cepet boya. Ayo cepet. Gak sabar nih lawan bos naga. Nah, ini player beneran nih. Mampus kau. Oke, kita bakalan bokong dari arah sini. Oke, knock. Head there. Tuh kan dia gak mau nge-repap temennya. Bodoh emang. Sini bang, sini bang. Thanks. Oke, kita bakalan beli list terus. Nah. Help me. Ih. Masa gak boya cuy? Me. Oke, dia nggak tahu.
Semoga aja dia gak maju cuy. Alah, maju gila. Udah lah, oke, kenok. Tinggal satu lagi sih. Kenok lagi. Oh udah. Oke, kita bakalan revive temanku anjay. Ini kalau nggak boya nggak lucu cuy. Gila, udah lama-lama nunggu masa nggak boya. Oke, untung aja koinku banyak. Oh, dia ada musuh. Oh, ini musuhnya anjir. Musuhnya di atas, musuhnya di atas. Kita pura-pura buat ya guys ya. Oh, ini ada MP40, alhamdulillah. Mana dia? Tadi pakai mobil perasaan. Wait. Beli ini dulu. Head there. Beli cukup. Nice. Oke, kita hidupin temanku. Berarti tinggal 3 orang lagi cuy. Kita beli etlis aja ya, supaya lebih. Alah, udah habis. Nah, ternyata nyawaku dari tadi sekarat ya. Ntar. Nah, musuhnya di atas. Ya, tinggal 2 berarti. Abis ini kita lawan bos naga nih cuy. Oke, tinggal 1. Tinggal 1. Nih cuy, kita lawan bos naga cuy. Tuh, lawanlah Magic Drake dan menang. Anjay. Ini keserap dia. Kita keserap. Ini adalah kepala terakhir. Lumayan kan, gua pakai senjata rimbun kan. Ada gunanya cuy. Nah, berhasil cuy. Nah, itu adalah boss terakhir di game Free Fire ini guys, yaitu adalah naga besar itu cuy. Dan itu adalah caranya kalian bisa mendapatkan boss terakhir ya cuy ya. Jadi kalian bisa ngalahin 3 boss kecil, terus kalian bisa mengalahkan si boss naga itu cuy. Oke, jadi gitulah guys ya caranya. Jadi untuk konten video kali ini itu aja cuy ya. Nah tuh, dapatkan 3 poin Magic Drake untuk melawan Magic Drake yang besar cuy. Jadi setelah itu kalian harus ngulang ngalahin 3 Magic Drake lagi cuy. Dan gitu adalah caranya ya guys ya. Sekian dulu buat video kali ini. Thank you, bye bye.